Apa kalian berhasil? Maaf, kami gagal. Benar. Kekuatan Arga benar-benar sangat luar biasa. Payah kalian. Saya permisi. Enggak, Arga. Kalau kamu terus berhubungan dengan Arga, Papa benar-benar akan menghabisi dia. Kali ini Papa serius, Citra. Citra, kenapa lu ke dalam baby jadi berasap? Om, apa yang harus kita lakuin, Om? Cit! Gak ada cara lain, Han. Gue harus nemuin Rio sekarang. Cuy, karena cuma Rio yang tahu cara nyembuhin Bambi gimana. Rio yang tahu siapa orang yang nyerang Bambi. Rio, Rio kamu kenapa? Fir, kayaknya dia habis diserang sama seseorang nih. Ya apa benar yang dibilang kakak itu? Kamu diserang sama orang, siapa orangnya? Rio bilang sama kakak. Cit, gue gak ada maksud untuk nyakitin dia. Gue bahkan mau minta tolong buat nyembuhin Bambi. Tapi dia malah nyerang gue cuman... Arya! Saya butuh Rio di sini, bukan kamu. Akan bantu sembuhin Kak Bambi. Rio. Bisa ngeliat Bambi sama Jihan akur kayak gini. Kakak untuk nyembuhin Kak Bambi. Sekarang saatnya kakak menuhin janji kakak. Kakak sekarang datang ya ke perguruan Harimau Bayangan. Iya Rio, kita janji kok kita bakal nempatin janji kita. Sebaiknya kamu gak usah ikut Rio. Lagi pula kita kesana cuma mau ngeliat keadaan kok. Kita cuma mau bilang ke penduduk-penduduk di sana untuk berhati-hati sama Leo. Baik kak. Nora! Lu dimana sih?
nyari si Nomi sama Nora. Tapi kalau kita nggak dapet boneka, kita bisa habis sama Om Datuk. Nenek. Itu bukan Cita yang ngegeng ya? Kita ikutin aja mereka. Siapa tahu mereka tahu kebadannya Nomi Nora. Ayo. Lu semua ngerasa gak sih? Kayaknya ada yang aneh sama perguruan ini. Apa mungkin udah terjadi sesuatu sama perguruan ini? Cid, lu tetap di sini. Kita tadi mereka cuma dihipnotis sama Leo. Gue nggak mau mereka kenapa-napa. Gue yakin mereka cuma korban. Berarti ini saatnya kita buat strategi buat ngebebasin orang-orang yang terkena hipnotisnya Leo. Gak ada apa-apa. Arga. Bu. Mending kita cabut doang. Ayo. Bom, ayo cepetan. Cepetan, Nino. Tungguin gue, Nino. Bom, ayo. Kita harus ke lubang, Bom. Aduh, Reno, gue gak mau lu aja deh. Gue gak mau, gue takut. Ayo. Nama lu? Aduh. Reno. Aduh, gue gimana ini, Reno? Aja buat ngasih tahu masalah Leo dan perguruan harimau itu. Bom, kita harus kasih tahu masalah ini ke Datuk. Ayo. Arga dan teman-teman menyerang perguruan silat Harimau Bayang. Betul, Om Datuk. Saya akan selidiki. Gawat. Kalau Datuk Masakti datang ke perguruan Harimau Bayangan, Datuk bakal tahu soal lo dan gagalin rencana gue sama Barah. Kalau gini caranya, Barah gak akan bisa hidup lagi. Gue harus lakuin sesuatu.
juga, Min. Tapi, Bis, lu jangan bilang ke siapapun kalau lu ketemu sama gua. Gua harus cari dua anak kecil. Manusia harimau dan manusia singa yang bisa mandiri dengan gua. Oke, Bar. Gua pasti bantuin lo. Apapun caranya, gua pasti bantuin lo. Sekarang aku sudah tahu apa tujuanmu. Kenapa dari awal kamu tidak terus terang? Maafin saya, tapi... Tenang. Aku mau bantu. Kamu beneran mau bantu aku? Tapi ada syaratnya. Kamu harus bergabung dan nurutin apa yang aku mau. Udah oke. Aku akan gabung sama kamu, aku akan terima tawaran kamu, apapun akan aku lakuin. Yang penting Bara bisa bangun dari mati surinya. Kamu harus turut apa yang aku suruh. Hah?
jadi kakek tangan anak kecil kayak lo. Eh, seharusnya lo yang jadi kakek tangan gua. Bara! Lo gak boleh nyakitin Bara. Lihat! Kayaknya lo! Dia takdir kamu menggantikan diri. Apa maksudnya? Kalung itu adalah pengendali. Kalau kamu melawan, kalung itu akan menceket sampai kamu kehabisan nafas. Perubahan cuaca tadi ada sebabnya, Kak. Maksud kamu? Tadi adalah proses pembangkitan Paman Bramanti, musuh besar Harimau Emas. Kita akan ngadepin pertarungan sengit, seperti 300 tahun yang lalu. Kamu sebenarnya titisan dari Paman Bramanti, seorang manusia singa yang pernah menjadi jenderal perang di kerajaan Harimau Bayangan. Paman Bramanti adalah penduduk. Tapi saat Paman membantuku untuk menangkap Rio dan Paman Mario daya penduduk, Paman Bramanti meninggal. Paman Bramanti! Paman! Maafkan Paman Leo. Paman sudah tidak bisa mengawal kamu lagi. Paman akan bangkit ketika kamu menemukan pemuda yang akan membawa kekuatan Paman. Simpan ini, Leo. Kamu harus serahkan kepada pemuda titisan Paman. Paman! Kamu adalah pemuda yang dimaksud Paman Bramanti. Gua bisa kamu sama anak ini. Dia pasti bisa bantuin gua mencariin Dato. Habis itu, baru gua cari cara supaya gua bisa ngerin dia juga. Dimana? Dan senang hati. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Hapuskan ingatan Nora. Karena ingatan dia bisa jadi ancaman buat Naomi. Baik. Di sini. Nama gue siapa? Kenapa gue gak inget apa-apa? Gue siapa? Ya, terima kasih. Satu lagi. Lepaskan totokan Naomi. Gue
baik-baik aja, Nar. Gue seneng banget akhirnya lo bisa balik kayak dulu. Ini semua gara-gara lo juga, Kak. Apa yang harus kita lakuin sekarang, Rio? Apa kita harus menyerang gudang itu? Sudah terlambat, Kak. Apa maksud kamu udah terlambat? Paman Bramanti? Jadi, Leo udah membalikin Bara? Karena Bara adalah titisan dari Bramanti. Benar. Bara adalah titisan dari Paman Bramanti. Dan aku sudah berhasil membalikkan. Seperti kembali ke masa lalu. Ryu, kali ini aku tidak gagal untuk menangkap. Tangkap Ryu sekarang. Kali ini lu lawan gua, Ga. Leo dan para julukan menuju ke sini. Tidak ada pilihan. Aku akan ngalihin perhatian Leo dan para julukan. Kalian semua harus pergi dari sini. Jangan, Leo. Itu terlalu berbahaya. Kamu bisa ditangkap sama mereka. Cuman ini cara nyelamatin kita semua. Leo, tunggu. Leo! Arga, tidak ada waktu lagi.
Ayo jalan. Ayo. Sudah sangat lama aku menunggu kesempatan ini untuk menghabisi kamu, Datuk. Pengkhianat seperti kalian harus mati. Serang mereka. Serang! Maaf ya, aku harus pukul kamu. Tapi aku sayang banget sama kamu. Kamu gak marah kan sama aku? Kalau gue sih tega-tega aja. Iya, iya! Om Datuk lagi, Bar. Karena kita takut mati, Bar. Sebenarnya kita tuh lebih baik lo menjadi pemimpin kita, Bar, daripada Om Datuk. Maafin kita, Bar, please. Udah. Gue bakal maafin lo. Tapi sebelum itu, lo berdua harus lakukan sesuatu buat gue. Oke. Kita harus lakukan apa, Bar? Masih gak habis pikir gak? Bara yang udah mati terus bisa hidup lagi dan tambah kuat gak? Itu semua gara-gara Leo. Leo udah bangkit dari Bara. Karena Bara adalah titisan dari Bramanti. Pelindungnya Leo. Arga! Citra, tunggu dulu! Jangan ikut campur dia. Serahkan Citra sekarang. Maksud om? Di mana Citra? Jangan pura-pura nggak tahu. Citra nggak ada di rumah. Dia pasti kesini nyusul kamu. Arga sedang terluka. Aku tidak akan membiarkanmu melukai anakku. Bukan urusanku. Om Sisono, ayah, berhenti. Om, aku benar-benar nggak tahu. Aku nggak bohong sama om. Aku nggak tahu di mana Citra. Bohong kamu. Arga benar om. Dari tadi Arga tuh sama kita om. Arga sama sekali nggak nyemunyiin Citra. Kita saksinya. Om, tolong percaya sama aku. Kita semua gak ada yang tahu di mana Citra. Lepasin gue.
Halo, Gak. Kalau lo pengen Citra selamat, lo datang ke Danau Tujuh Rupa buat ngarepin gua. Bara, kenapa lo gak pernah berubah, Bar? Lo pengecut tau gak? Shhh, diam. Masih, gue bilang. Udah denger kan? Gua gak main-main, Gak. Lo punya waktu sampai pagi. Kalau lo gak datang, say goodbye to Citra. Bara, gue mohon. Lepasin! Lepasin gue! Bisa-bisanya Bara mengalahkan saya. Gak! Arga! Gak! Arga! Gak! Gak! Lo jangan pergi, Gak! Lo tuh belum sembuh! Gue harus ngelamatin Citra. Gak! Gak! Biar kita aja yang pergi ngelamatin Citra. Lo istirahat aja! Gak bisa, An. Harus gue yang ngelamatin Citra. Tapi gak! Han, tantangan ini buat gue. Harus gue yang ngadepin Bara. Gue gak mau dibilang cemen karena gue gak mau ngadepin dia. Dan gue juga gak mau bertaruhnya sama Citra. Arga! Saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Pengecut itu nggak datang. Saatnya gue singkirin lo, Cip. Gue bukan pengecut! Akhirnya lo datang juga, Gak? Lepasin Citra. Gua bakal lepasin dia kalau gua udah berhasil ngabisin lo. Arga! Gak! We'll be right back.
kabur aja, Nan. Biar nyawa kita panjang. Ayo. Mencegahmu.
juga. Gak mau. Saatnya kata-kata tak perlu diucapkan, hanyalah mata yang bicara, ceritakan rasa. Oh, gak lagi lama. Rasa tak ingin lepas. Gue baik-baik aja. Rasa tak mau jauh. Bersama dalam suka duka cinta. Jihan! Ayah! Guru! Ayah! Apa yang terjadi sama Ayah? Ayah! Apa yang terjadi sama Ayah? Ayah! Ayah tenang aja. Kita akan cari obat. Ayah kan baik-baik aja. Pak Gali! Pak Gali bantu saya. Angkat saya. Ayah! Ayah bertahan. Ayo Pak Gali! Angga! Tunggu. Waktu Ayah sudah tidak banyak, Angga. Ayah, Ayah gak boleh bilang kayak gitu. Ayah harus bertahan, Ayah. Enggak. Ayah harus tetap hidup. Aku pasti perlu Ayah. Pak Gali, bantu aku. Arga. Yang penting, kamu baik-baik ya. Ayah gak boleh bilang kayak gitu. Ayah harus bertahan. Ayah. Ayah. Ayah gak boleh kayak gini. Ayah. Lu kenapa diem aja, Kak? Ayo lawan gua! Ada apa, Gali? Ternyata yang kamu katakan benar. Musuh kita yang sebenarnya sudah muncul. Kita harus lebih berhati-hati. Dia kehilangan semua kekuatannya dan balik lagi kayak dulu. Dia gak ingat sama gue. Dan kau.